Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan tentang membuat media papan panel. Media ini akan kami gunakan untuk menyelesaikan MPP. Sekarang yang pertama tentang rendahnya kemampuan mengenal bilangan 1-20 sekelompok B usia 5-6 tahun. Bahan-bahan untuk membuat papan panel adalah yang pertama pastinya kain panel, yang kedua kertas kertas, kemudian ada karton, lemfox, buku, gunting, double tip, penggaris, tak. Jadi langkah pertama dalam membuat itu adalah kami membuat dulu pola tentang papan panelnya. Sebenarnya untuk papan panel bisa digunakan dengan menggunakan kertas bekas atau papan duplex, tapi karena menurut kami untuk pakai kertas bekas itu medianya akan mudah rusak, untuk itu kami menggunakan media triplek. Sebelum ke triplek, kami akan dulu memotong kain panel sesuai kebutuhan. Kita potong dulu kain panelnya sesuai ukuran yang akan dibutuhkan. Kita menggunakan pola ini. Maka selanjutnya sesuai ukuran, kami sudah sesuai ukuran kertas. Selanjutnya langkah selanjutnya adalah kami membuat papan panelnya. Papan panelnya ini sudah terlihat seperti ini. Maka selanjutnya adalah triplek ini. Triplek yang sudah terlihat seperti ini akan ditutup, akan ditutup dengan kain panel. Jadinya seperti ini. Nah, cara bermainnya, cara bermain kain panel adalah papan kain panel seperti ini. Anak-anak menempelkan, contohnya karena ini kelompok B, mengenal prinsip bilangannya 1-20, kita akan mulai dari angka yang besar, tidak dari angka 1 lagi. Oke, ini papan panelnya sudah ini. Ya, selanjutnya cara bermain papan panel mengenal prinsip bilangan 1-20 adalah yang pertama, tadi kita sudah membuat mobil, setelah itu dikasih perkat, belakangnya sama angka yang dikasih perkat. Nah, sekarang contoh cara bermainnya adalah misalnya anak mengambil angka 16 FL. Maka mobil yang anak ambil bisa di 16. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
diterapkan di kolam panel. Jadi anak-anak bisa menghitung prosesnya. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nanti sesuai. Di sini kita banyak sekali indikator kemampuan yang bisa dikembangkan dari anak-anak. Yang pertama, selain membantu anak untuk mengenal konsep bilangan 1 sampai 20, juga mengenal tentang warna dan yang lain, pokok kognitif yang lain. Mungkin itu saja dari kami. Bagaimana cara membuat papan kandang untuk mengenal lambang bilangan 1 sampai 20 untuk kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.